Aku sangat menghormati orang berani. Kita akan bertemu lagi segera. Dan mungkin itu di acara padobatanku. Baiklah, selamat tinggal. Selamat tinggal. Uh. Uh. Hmm. Kalian berhati-hatilah. Tidak seorang pun yang boleh tahu tentang kotak penuh dengan senjata ini. Kalian mengerti? Atau akan kupenggal kepala kalian semua. Pertama nenekku, lalu ibuku, dan sekarang Sazi ya. Altunia semakin terlalu berani sekarang. Dia menemui mereka satu persatu seakan dia berhubungan dengan mereka semua. Kalau Altunia bertemu Sultan Yaldos dan melakukan sesuatu, ini tidak mungkin. Tidak. Aku harus menghentikannya. Apa? Tetesan air di lantai, tapi siapa? Hmm. Altunia, aku yakin ini berasal dari pakaian Altunia yang basah. Baiklah, aku akan pergi dan memeriksa jalan mana yang dia tuju. Ayo cepat sedikit. Itu Ruknuddin. Apa yang dia lakukan di sini? Sebelum Sultan Kalandal mencapai sini, kita harus bawa kotak ini ke balai penonton umum. Bisakah kau beritahu apa isi peti itu? Aku bilang aku ingin tahu apa isi peti itu. Buka sekarang. Apa kau tidak dengar perkataanku? Aku ingin memeriksa isi peti itu. Ini perintahku. Ayo buka. Uh, uh, aku pikir, dalam hal ini, aku tidak perlu menjawab pertanyaanmu itu. Apalagi aku harus mematuhimu, rahasia. Aku rasa kehadiran kau dan ibumu tidak dibutuhkan di sini. Jangan berada di bawah ilusi bahwa penobatan akan menjadi kesempatan sempurna untukmu dan ibumu untuk membuat rencana rahasia. Aku memiliki mata yang tertuju pada kalian. Dengan demikian, kau jangan berpikir bahwa kau sangat mampu. Itu semua terjadi karena kekuranganmu, sehingga kau dihapus dari jabatan gubernur. Jadi, lakukan saja persis seperti yang kukatakan: jangan membantah, cepat buka petinya. Aku sudah bilang, kalau ini tidak, tidak berisi apapun razia. Ini hanya berisi beberapa hal yang diperlukan untuk acara penobatan itu saja. Apapun itu, aku ingin melihatnya sendiri. Cepat buka!